Masih ingat tak ajaran kerajaan langit di bawah Ayah Pin yang pernah viral dulu? Sehingga ada yang mengaku boleh naik ke atas langit dan jumpa Tuhan. Nampak mengharukan, tapi agama sesat kat Malaysia ni taklah se-ekstrim macam dekat luar negara. Contohnya, Johnstown Massacre, di mana seorang pendakwah telah mengajak lebih kurang 900 pengikutnya untuk bunuh diri beramai-ramai. Pada tahun 1994, ada seorang pendakwah gereja di Indianapolis iaitu Jim Jones telah menubuhkan The People's Temple. The People's Temple asalnya berperanan untuk menjaga kebajikan sosial dan komuniti di sana, seperti menyediakan rumah penjagaan dan juga memberikan makanan percuma. Disebabkan kebaikan ini, ramai mula menyertai The People's Temple. Lepas berjaya menarik lebih kurang 1,000 orang pengikut, Jim Jones telah mengajak mereka untuk berpindah ke Guyana, Amerika Selatan untuk membina Johnstown, penempatan baru untuk The People's Temple. Tapi di Johnstown, nasib The People's Temple ni mula berubah apabila Jim Jones ni mula mengaku diri dia Nabi ataupun Tuhan, sampai ada yang mengatakan pengikut dia dipukul, dipenjara dan dijadikan buruh paksa. Ada juga yang menyatakan Jim Jones ni telah melakukan gangguan seksual terhadap pengikut di sana. Mereka juga ada satu ritual terbesar yang dipanggil sebagai White Nights, iaitu rehearsal untuk membunuh diri beramai-ramai. Salah satu pengikut dia telah berjaya melarikan diri dan mengadu ke pihak berkuasa di United States. Ahli politik Leo Ryan, stafnya, rakan media telah ke sana untuk siasat. Pada mulanya, Jim Jones menyambut kedatangan mereka dengan baik. Tetapi ia bertukar tragedi apabila beberapa pengikut Johnstown mahu mengikut mereka pulang. Akibat takut aktivitinya terbongkar, Jim Jones telah menyuruh bodyguardnya tembak dan membunuh semua yang datang berkunjung tadi. Kemudian dia telah mengajak lebih kurang 900 pengikut dia untuk bunuh diri beramai-ramai dengan meminum air buah-buahan Kool Aid bercampur dengan racun cyanide. Jim Jones juga arahkan bodyguard untuk acukan pistol dan menyuntik mereka dengan racun tadi hanya kerana mereka tidak mahu lakukan ritual itu. Ada yang buat secara sukarela dan juga terpaksa. Akibat insiden itu, hampir semua orang mati dan hanya beberapa orang saja yang hidup. Jim Jones juga yang ditemui mati mempunyai kesan tembakan di kepalanya. Tapi anehnya, tak ada siapa tahu dia mati ditembak oleh pengikut dia ataupun dia yang tembak diri sendiri. Ini telah menamatkan ajaran The People's Temple yang telah bertahan lebih kurang 24 tahun semenjak tahun 1994 hingga 1978.